I feel paralyzed. Oke teman-teman, balik lagi di The Morcel dan selamat datang di game Idol Legends God Saga. Oke, jadi teman-teman udah lama kita nggak bikin video tentang game ini juga ya. Udah banyak yang minta, jadi kita langsung aja bikin. Aku sambil cek-cek apa yang aja yang ada di ini dulu ya. Oke, kita tahan. Aku sengaja nggak beli ini dulu teman-teman. Kalau kalian punya duit itu kalian beli aja. Ini nggak usah aku beli dan ini nggak. Oke, teman-teman. Nah, kita bakal lakukan hari ini teman-teman. Aku mau summon, tapi sebelum itu kita cek dulu teman-teman di purpose. Nah, perpustakaan. Di ada yang namanya teman-teman hero baru ya. Ini kita geser dulu. Kita coba scroll ke bawah. Few inches later. Oke teman-teman, nah kita sudah halo guys, ketemu ya. Ini ada hero barunya, dia bertipe support teman-teman, yang di sini namanya Dewa Anggur ya. Sebenarnya agak aneh namanya Dewa Anggur ya, soalnya kalau kalian cek di fanpage resminya ini namanya Dionysus gitulah teman-teman, aku lupa ya. Ini kita yaudah kita ikutin yang di sini aja, Dewa Anggur ya. Nanti kita bakal coba teman-teman saman, siapa tahu kita langsung dapat nih orang ya. Kita lihat biografinya. Dionysus teman-teman nama aslinya adalah salah satu dari anak Zeus ya. Zeus itu bagi kalian yang nggak tahu itu punya anak emang banyak banget teman-teman. Dan dewa anggur yang dipuja oleh manusia dikatakan bahwa Semele ibu Dionysus sangat disayangi Zeus, karena itu istri Zeus Hera sangat membenci Semele. Hera berencana untuk membakarnya sampai mati. Saat Zeus tiba, Semele telah meninggal dalam api, tetapi Dionysus selamat. Oh, anak ini selamat, teman-teman. Mungkin karena rasa bersalahnya pada Semele, Zeus sangat menyayangi Dionysus. Saat Dionysus itu membesar dan melihat penderitaan dirasa orang, dia memutuskan untuk mencari cara untuk membuat orang melupakan masalah mereka. Sampai suatu hari, dia menemukan cairan yang terbuat dari anggur yang ketika diminum, dapat membuat orang tertidur dan atau merasa bahagia. Ini mabok, kali maksudnya ya. Ada Dionysus mau ngajak orang mabuk dia. Jadi dia mengajarkan manusia cara membuat cairan ini yang kemudian dikenal sebagai anggur, yang diminum saat sudah saat susah untuk melupakan saat-saat yang tidak menyenangkan dan untuk meningkatkan semangat di saat sukacita. Dikarenakan itu Dionysus dipuja sebagai Dewa Anggur. Setiap musim semi, kebun anggur membuka daun baru dan menghasilkan anggur matang. Dan di musim gugur, orang-orang akan mengadakan perayaan besar untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka, kepada Dionysus. Minum anggur dan berbahagialah. Ini rada nggak bener juga ya, dia malah pengen orang mabuk teman-teman. Tapi tujuannya baik sih, pengen melupakan, biar orang melupakan ini ya, apa penderitaan ya. Oke langsung aja kita bahas ya teman-teman, skillnya apa itu? Mabuk, buset, skill pertamanya udah mabuk. Jatuhkan pot anggur ke unit dengan speed tertinggi, 80% peluang unit tertidur teman-teman. Efek sleep ya, ini bagus ya. Dan menyebabkan tambahan damage magis plus 100%. Di saat yang sama tambah 1 perisai absolute ke unit dengan jumlah HP terendah untuk attack. Dan attack semua teman plus 25% untuk 2 putaran. Oke ini bagus banget nih, attack ya teman-teman. Oke, ini efek tidurnya nih, ada penjelasannya ya. Hentikan atau kasih 2 putaran pengalaman status. Oke, jadi kalau misalkan aku jelasin aja. Kalau misalkan efek stun itu teman-teman, dia itu kan tidak bisa bergerak. Tapi kalau kena hit, dia tetap tidak bisa bergerak. Kalau efek tidur ini, kena efek sleep tidur gitu teman-teman, dia akan terbangun kalau misalkan kena damage. Ya, jadi seperti itulah ya. Langsung kita lanjut ke Dewa Anggur, skill pasifnya. Heal 4 plus 40%, attack plus 20, heal plus 10. Tidak ada cooldown. Oke. Skill kedua ya, Holy Drink. Skill inisiatif. Heal semua HP unit berdasar sebesar 130% attack Dionysus. Jumlah heal yang berlebihan akan dikonversi jadi perisai heal. Oke. Di saat yang sama dapat status regen. Heal HP setara dengan 25% attack untuk Dionysus setiap putaran. Untuk 2 putaran sampai kita dapat 2 teman-teman, 2 Dionysus langsung ku auto upgrade sih ya. Saat diserang ada 40% peluang picu one ripple. Heal HP sebesar 50% attack sendiri. Tidak ada waktu cooldown. Oke. Kita udah bahas, kita udah lihat Dewa Anggur. Saatnya kita menuju ke summon mana? Kita bakal ngegacha lagi, gacha terus teman-teman. Kita mulai dari yang cepe dulu, yang biasa dulu ya. Oke, dapat Legolas. Sampai oke. Ayo bintang 5 teman-teman. Ayo, bintang 5. Bintang. Woi,
full teman-teman. Waduh, udah tinggal 30 masih belum ada juga, kurang asap ya. Ini gimana kita mau dapat Dionysus nih ya? Oh ya, nanti kita juga bakal bicara teman-teman. Ada yang nanya ke aku, "Bang, event yang beli hero yang dijual itu kalian beli enggak?" Nah, itu tergantung teman-teman ya. Kalau kalian punya diamondnya emang, tapi kalian butuh banget hero itu. Misalkan hero kalian udah nanggung, kalian butuh satu dupe lagi dan ternyata dupenya dijual, kalian pengen beli, ya kalian boleh beli. Tapi kalau kalian pengen sabar pun kalian juga boleh. Tapi ini kan game gacha teman-teman ya, yang artinya itu adalah tidak ada yang pasti teman-teman ya. Game ini itu mengandalkan kehokian juga. Oke, andain witch racun. Ayo bintang 5. Dan nope. Ah, gak ada. Tidak ada, kurang aja, kurang asam teman. Kita rumah pengorbanan dulu bentar ya, takut nanti kalau sama yang 50 kali malah keganggu pula. Nanti sekalian juga kan sekarang lagi ada event Sphinx sama si Dark Lord ya, di event festival ini teman-teman ya. Kalian terserah, kalau aku udah beli Sphinx, aku beli Sphinx kenapa? Karena Sphinxku itu ada teman-teman, dan aku punya satu, dan aku beli ini, aku buat dupenya teman-teman ya. Jadi aku punya dupenya, aku punya Sphinx teman-teman. Jadi aku punya Succubus juga, jadi aku bisa upgrade Sphinx ke level berikutnya. Sedangkan Dark Lord, Dark Lord aku nggak punya, jadi aku tidak upgrade. Tapi kalau kalian punya dan punya dupenya, tapi kalian nggak punya Dark Lord lagi, kalian bisa tinggal beli aja ini 8000 diamond. Dibanding kita summon biasa itu worth it teman-teman, karena kan summon biasa itu nggak pasti juga ya. Oke, nextnya selanjutnya arena trial ini sudah pernah kita bahas, dan ini juga teman-teman ya, toko diskon. Tadinya aku pengen beli pan teman-teman. Satunya harganya 200 ya. Kalian nggak usah panik teman-teman. Wah, ini mahal banget ya. Nah, kalau tiap kali kalian beli 10 dari 2000 di diskon 800. Jadi kalian cuma bayar 1200. Kalau kalian beli 20 sama 800. Kalau kalian beli 30, nah, diskon 2250. Kalau kalian beli 50, teman-teman, kita beli max ya langsung semuanya ya. Nah, kalian dari 10.000 di diskon goceng. Jadi cuma bayar goceng, teman-teman ya. Ini worth it juga kalau misalkan kalian pengen pan ya. Aku benar-benar pengen pan sebenarnya, tapi aku lebih milih Sphinx teman-teman, karena aku lebih butuh damager lagi, karena aku udah ada healer si Galen ya. Kalau misalkan nanti dapat si Dewa Anggur sih oke banget ya. Ini aku pengen beli juga, tapi ya nggak ada diamondnya masalah. Oke, kali gitu kita lanjut lagi aja summon yang tinggi sekarang ya. Oke, kita pencet apa-apa. Poseidon, Athena, dan Oracle kita pencet segala macam. Nanti aku pembeli VIP teman-teman, ini ada 6. Nanti kita bikin videonya mungkin ya, aku bakal summon lagi. Dan ayo please, ayo yang bagus. Grim Reaper, oke. Grim Reaper, Galen lagi, oke. Luna, Bard, oke. Banyak juga ya dapat bintang 4-nya ya. Oke, dapat Galen seganya. Oke, kita summon lagi. Ayo, Siren, Luna, bintang 5 please. Oh, nggak ada. Oke, nggak apa-apa, nggak mau. Oh ya, kita punya yang dari friendship juga teman-teman, punya 3000. Yaudah, kita summon aja 3000 ya. 10 kali ini lumayan juga. Satir, aduh, satir doang. Lagi. Wah, nggak ada teman-teman ya. Oke, kita balik dulu, kita pancing dulu sekali. Oh, Undyne, malah dapat Undyne sekali lagi. Dan sekali lagi, abis itu kita quit teman-teman, kita kembali, kita masuk lagi, kembali, masuk sama lagi yang terakhir. Dapatnya X. Ah, ternyata X doang. Kirain bakal dapat yang bagus gitu ya. Oke, sekarang summon 10 kali, kita balik dulu, kita pencet dan summon. Ayo, let's go. Rainer, Dewa Anggur, Medusa, dapatnya si Meduduk dong. Meduduk. Ah, Meduduk ya, oke. Okay. Not bad, teman-teman. Lagi. Dan ayo Gandalf. Ah, enggak dapat. Oke, ini udah tinggal 11, teman-teman. Kita back dulu. Kita ke apa ya? Oke, cari harta beruntung, kita refresh.
Oh, nggak ada. Kalau misalkan tiap kali ku refresh gratis, teman-teman, terus ada level 5 hero bintang 5 apapun ya, aku langsung summon penghabisan ini tinggal 85 makanya. Karena sebelumnya ada 300, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita summon dan summon. Oh, nggak bisa, kurang asem ya. Oke, kita korban-korbanin lagi. Nah, ini juga tips, teman-teman ya. Kalau kalian korbanin hero, oke. Okay. Kenapa tadi nggak ada apa-apa? Kalian bintang 3 aja ini kalian korbanin pun gak masalah, teman-teman. Aku mau korbanin ini ya, gak masalah. Justru bagus ya korbanin ya. Kalian mendingan korbanin bintang 3 daripada bintang 5 sama 4. Itu jangan. Karena kalau kalian toko hero, kalian lihat nih. Nanti aku nih nabung, aku mau beli Sphinx lagi. Kalau aku beli Sphinx, nanti Sphinxku bisa jadi bintang 9, teman-teman ya. Dan aku bisa upgrade-upgrade terus. Karena Sphinx ada dijual di sini, ada jual di sini, ada jual di mana lagi ya Sphinx ya? Ada 1, 2, cukup banyak kalau nggak salah. Atau 2 doang. Dua doang, teman-teman, tapi nanti bakal ada event lagi, siapa tahu muncul lagi eventnya kan. Itu worth it banget ya, nah. Ini kenapa kalau kalian misalkan, tapi jangan dihabisin, teman-teman, bintang 3 ya. Kalian kalau mau upgrade hero itu nanti butuh bintang 3 juga. Kalau kalian ini bintang 3 tuh yang gak kuhabisin, teman-teman, cuman tipe light sama tipe dark. Kenapa? Karena mereka ini susah dapat ya. Kalau misalkan tipe-tipe biasa, kalau kalian ke Ransel dan Fragment, itu aku punya. No, Fragment bintang 3-nya tuh ada 1200, gitu, ada banyak banget, teman-teman, jadi aman ya. Nggak masalah, aku iniinnya, apa namanya, summon-nya. Korbaninnya, oke. Kita pancing dulu, teman-teman, pakai satu ginian. Dan sekarang 10 kali. Ayo, Dewa Anggur. Dewa Anggur. Oh, Hera, dapetnya dong. Oke, Dewa Anggur, Undyne, Rainer. Nggak dapet Dewa Anggur, teman-teman ya. Ya, kirain bakal dapet kita Dewa Anggur. Tapi bagus, teman-teman ya, Dewa Anggur itu ya. Efek heal, nambah damage-nya, heal-nya itu yang kelebihannya itu bisa berubah jadi skill, teman-teman ya. Dan kita cek terakhir ke Kuil Peramal. Ini benar-benar terakhir, teman-teman. Jormungan misalkan Jormungan, kalau Jormungan jadi Dewa Anggur langsung fix tuker. 1 2 3 Pisces, teman-teman, dapat Pisces. Enggak. Oke, 90 ya, aku tabung lagi aja, teman-teman. Kalau enggak, aku bisa ke cari harta beruntung. Nah, ini kan ada 5 nih, kita cari harta sampai dapat ini 2. Oh, kelewat. Oke. Sampai dapat itunya Essence Primer dapat 1. Kan udah dapat 5 tuh, satu lagi ya. Berarti sekarang totalnya 95 yang di inventory gue. Bentar, teman-teman. Sambil kita summon santai. Oke, dapat ternyata. Langsung kita claim dulu, lumayan. Dan juga kita ke Kuil Peramal. Berarti sekarang kita coba yang lain. Ku coba yang mana ya? Rada bingung, teman-teman ya. Nerate ya. Coba tuker Dewa Anggur, please. Udahlah. Tidak, Pisces lagi. Kenapa sih dia demen banget ya? Ketauran. Hah? Demen banget. Udah, nanti aja kurusin si Pisces lah itu, teman-teman ya. Dia lagi yang muncul. Kurang asem. Oke, kalau gitu, teman-teman, kita udahan aja videonya sampai saat ini ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like, teman-teman. Bagi kalian belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian. Hari ini kita dapat cuman Medusa, si Garagot, sama si Herod. Si Herod sama dapat apa lagi tadi, aku lupa, teman-teman ya. Dapat Herod kan, Garagot, sama Galot ya. Jadi galau semuanya. Oke, teman-teman, kalau gitu terima kasih buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like. Bagi kalian belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian. Oke, teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. See you in the next video. Kalian selalu jaga kesehatan kalian dan stay at home, stay safe. Jangan lupa selalu cuci tangan sebelum menjalani aktivitas kalian. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Ketauran, hah?